Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di Museum Puri Lukisan Ubud dalam acara Bajra Wakya Budaya tahun 2023. Yang terhormat Pengawas Yayasan Jana Hita Mandala Ubud, yang kami hormati Ketua Yayasan Ramnawarta selaku Badan Penyelenggara Museum Puri Lukisan Ubud, yang kami hormati Ketua beserta jajaran pengurus Yayasan Jana Hita Mandala Ubud, yang kami hormati para Dewan Pakar Sara Sastra Yayasan Jana Hita Mandala Ubud, yang saya hormati dan tentunya saya banggakan kepada para pembicara simposium pagi hari ini, dan tentunya kepada peserta simposium, para seniman, akademisi, budayawan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Idesan yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliulah kita dapat berkumpul di Sukawati Galeri Museum Puri Lukisan Ubud dalam rangka pelaksanaan simposium Bajra Wakya Budaya berkenaan dengan diselenggarakannya Festival Ubud Campuran Budaya tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pertama, marilah kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Pada petugas dipersilakan. Om Anubhadra Kekaluyan Biswa. Guru Ampera
Saneng wisi sayang jagat kita, waluyo berbau pasua, saneng wibu wisi san carusa, wibu sakti, rabu sakti, nyana sakti jiwa kresa. Luaning asap unike, sembah pangkotin ikian kaduri jamiyam, tidak kalan ikian saran sami, memakian acara pajera wakil budaya, simposium budaya kearifan dan pengetahuan pegunungan Bali. Ringrahna dipanggil Sutra Manis Buku Blau Pemilangan 1 Desember 2023. Om Sang Hyang Paramakawi, sane bina kesangkan para ning sarumur ring jaga. Ijian sarang sami sane mengukul ring genah kuliki, medasar antuk mana subakti, unas pasir dan kejaminan. Mugi-mugi melarapan parikrama puniki, presiden ngajikan sah umur tiang kebudayaan Bandung Kampus 11. Om Sang Hyang Diwas, titian puniki kewiatian nyani jarno paku, paku karmu, paku penumadia, miwak paku panupak. Puni kedalan yang terlempas sakin ke iwang, sandukan asap puniki, titian lusur lirupadan diang Mangdani sweje ngamulai, menekadi keruangan titian sang medusa ilmana, ucap dan laksana. Mugi-mugi sangnya para mwisese, mwpeje, terakhir. Om Sri Ambawanku, Sukambawanku, Sukunambawanku. Om Sidirasku, Katastu, Astuswa. Om Shanti, Shanti, Shanti. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksananya simposium kebudayaan Pajera Wakya Budaya itu dapat terselenggara atas dukungan dari Museum Puri Lukisan, PT Pertamina, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana, Bank BPD Bali, Pelindo Bina Wisata Ubud, Sarwa Tatwa Pustaka, Silur Barong Lerko, Telaga Suara, Kerta Art Napak 7, Bank Mandiri Cabang Ubud, serta Tatkala Lerko, dengan media partner Hello Ubud dan Media Ubud. Hadirin yang saya hormati, kita akan segera menuju puncak acara. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Sekretaris Yayasan Janahita Mandala Ubud untuk memandu pelaksanaan simposium pada pagi hari ini. Baik, Puan, waktu yang tepat kami persilakan. Suksmo, Bapak Henter, untuk balasan di Burin Tintian, Kepi Kajol, Mandala, Yayasan Janahita Mandala Ubud, memang yang ini kali ini Ketua Yayasan Rana Warta selaku Badan Penyelenggara Museum Puri Lukisan yang saya hormati Bapak Ibu para pemateri pengisi dari Baca Waktu Budaya tahun 2023 sepisanan kader Winter Rau para budayawan para akademisi adik-adik dari SM Karana Warta dan juga Yowano Lewidahan Jagad Buduh saya bersedia orang yang berdiri mungkin saya wang yang dikian sederhana titian melanturan atur dan tersuruh mati diri titian diratu serang suami munasih jel beri ide sang yang miluasa pemkas ide betalo ide diri sang yang mayung kering gunung gunung lumada kemati acara bajro wakil budaya Rahim Adi Kali Mangkin, Sido Mewardi Antar, Rada Karyo, Duluran Raja Pangas Tengkara, Om Swastiastu. Mohon izin kepada Bapak Ibu, para peserta Baca Waktu Budaya, tidak melaporkan Pembina Omisan, Pembina Yayasan Janahita Mandala, Sepisanan Pemirsa, Dikian Ring Kulia Kemubun, dan Sido Ngerauhin Rahim Adi Mangkin, Luaran Ida Winton, Pemarni Ring Kulia Kemubun. Kami kali ini, kalau
pengawas bidang dan dari bahu winter romanti sana dan sida untuk ide intenin satu tiga dan sida kawitin semata mungkin mungkin menekos persidangan khusus. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan Bajer Wakil Budaya tahun ini mengangkat tema sentral tentang jejak kearifan dan pengetahuan pegunungan Bali. Tentu gagasan tentang pegunungan itu dipilih melihat posisi sentris Nusantara yang merupakan wilayah cincin api dunia. Terlebih Bali hingga kini memiliki gunung-gunung aktif seperti Gunung Agung dan Gunung Batu. Di sekitar gunung-gunung inilah kemudian masyarakat membangun sebuah peradaban yang khas, unik dan berbeda dari wilayah pesisir atau wilayah daratan secara umum. Terlebih Bali juga memiliki pandangan dunia yang cukup istimewa terhadap gunung. Jadi gunung dihormati sebagai hulu, dijadikan sebuah poros utama dalam tatanan berpikir dan laku masyarakat Bali. Nah itu yang menyebabkan fokus pelaksanaan Bajer Wakil Budaya yang merupakan juga salah satu muara dari pelaksanaan sepanjang tahun 2023 yang digelar oleh Yayasan Kenah Hita Mandala memfokuskan kita untuk mengulas sisi-sisi kearifan dan pengetahuan pegunungan Bali. Sederhananya Mali Jebos di tiap pacang memperkenalkan seperti itu winter lima pembicara narwakil rahmi semua kelimakin gala selanjutnya ini aturan tiga umum turin ketua Yayasan Kenah Hita Mandala pun ada sida bahwa itu adalah turin para orang sama-sama untuk gala berusaha. Ini sukses sebagai gala, jadi sering tema turun-atur awalnya malih jadi kita radu serosami nasi cerai hidup taruh sesuunan pamungkasnya ini hidup taruh sentuh bestani riki reprahi yang diri kewilang membut hidup taler hidup taruh sesuun semoga sami saya memiliki gunung kedua tiga seruan ini radu rahim dan tadi mungkin Pak Chang mau saat kami membahas kewentenan lumargi budaya arif pegunungan dua ini kali berikut dari Tiang Indonesia Rasami mencarang Paman Jalimat Om Swastiastu sane mewang yang dikir sana sami guru-guru di Tiang di nabi-nabi suhu-suhu para budayawan para akademisi dan pencinta budaya yang kita hormati dan kita banggakan berikut. Lalu dan sebutan kita yang sersami dari keluarga besar Yayasan Kenah Hita Mandala juga hadir di tengah-tengah kita adik-adik dari SMK Mawar Kabut serta guru-gurunya juga terima kasih atas antusias kehadirannya. Pemekasnya para rauh sersami sana nintan sida dari Tiang Yigi Siti Kale sana sida rauh ini kiri syukurin kisan pengerahin akan dimakin sesuatu yang membahagia pada katur ini ke sang yang menjuasa Tuhan yang Maha Esa bahwasanya di hari yang berbahagia ini tanggal 1 Desember di awal Desember kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat di Museum Puri Lukisan Ubud dalam acara Bajer Wakil Budaya yang pertama serangkaian dengan acara kami di Yayasan Kenah Hita Mandala yaitu Ubud Cakuhan Budaya yang kedua. Kita mewakili keluarga besar Yayasan Kenah Hita Mandala Ubud pertama-tama mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin yang kita muliakan karena sudah berkenan hadir dan memenuhi undangan kami ajak berdialog bersama dalam kegiatan kami di Kenah Hita Mandala yaitu Bajer Wakil Budaya. Tentunya kegiatan kami ini sampai seperti tadi yang disampaikan oleh Sekretaris Yayasan tahun ini kita mengangkat tema besar yaitu Amrih Agra Bawa Bali di mana kita mencoba menggali atau menelisik jejak-jejak kearifan yang ada di pegunungan. Harapan kita karena ini
gelaran pertama Bajrawati Budaya di tahun 2023 ini, tentunya nanti pemikiran-pemikiran, sari-sari pemikiran dan juga informasi-informasi yang akan dibawakan oleh pemateri bisa berguna bagi kewentenan kebudayaan terkhusus di daerah pegunungan yang kita cintai. Kalau negara kali mungkin di tiang pinak ke penyelenggara wakili teman-teman Serang Sami, tapi ngajian menusur dengan Pak Ambul dan Sampun dan teman-teman di tiangnya adalah Satu Merauh Ratu Serang Sami dan Sarin dan Manut dan Sekiran Pokayun di tiang dan Sarin dan kaset menusur dengan Pak Ambul. Kalau berjalannya acara kegiatan kami di Yayasan Jana Hita Mandala sepanjang tahun ini ya terlepas dari semua pihak yang telah berkontribusi mendukung baik secara material, secara moral, mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kerjasama ini bisa selalu kita jalin dan kita tingkatkan bersama. Ini benar kami menikah di tiang pinaka pemabahan umum karena di tiang tanda sampul dengan sabar akan mendengarkan mana saja ajar dari para guru Serang Sami Mugi Wastu Nabi Sarika Atur melalui bos gerak langkah kecil kami dari Yayasan Jana Hita di dalam menjaga berkontribusi dalam penguatan budaya terkhusus supaya Bali ada manfaatnya bagi anak cucu kita dan juga bagi kelangsungan budaya Bali itu sendiri. Lagi Tantu Indonesia Serang Sami Pantas kata seperti itu di tiang presiden matur, maka pengutaran matur sedang di tiang antuk para santri. Om santri 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 om terus semua. Semua itu berdagung di nak Mandala di tiang yayasan Jana Hita Mandala Puts di sana tua pelaksana penyelenggara festival campuran budaya di tahun 2023 ini. Jadi selanjutnya ingin kita memperkenalkan 5 pembicara utama pada Bajrawati Budaya dengan tema Amrih Agro Bawana Bali di tahun 2023 ini. Yang pertama Profesor Dr. Tebagus Gede Yuda Tribuna MS. Beliau lahir di Tabanan Yudha Sabil 1998, merupakan guru besar Universitas Hindu Indonesia Denpasar, tercatat pernah sebagai rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar, sekaligus juga Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemateri kedua yaitu Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain MSI, lahir di Denpasar 25 Desember 1992. Wah, jadi sebentar lagi ulang tahun diploma. Menyelesaikan studi di jurusan arsitektur di Universitas Udayana, dikukuhkan sebagai guru besar bidang konservasi arsitektur di Universitas Udayana, dan hari ini konon sudah punya tugas di Universitas Udayana. Narasumber berikutnya, pemateri berikutnya adalah Profesor Dr. Iwayan Agnyano MSN, lahir di Pak April 1976. Kenal dengan nama Pak gitu. Beliau merupakan rektor Institut Seni Indonesia Denpasar. Jadi kalau datang ke Museum Budi Lukisan itu seperti pulang kampung karena studi disertasinya lama sekali membahas tentang kita makan. Narasumber berikutnya atau pemateri berikutnya ini satu-satunya Sri Kandi pada pagi hari ini, Dr. Niketur Puji Astiti Laksmi SSMS. Beliau kelahiran UI 20 November 1974. Hari ini tercatat sebagai dosen pengajar di program studi arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Narasumber atau pemateri kita yang terakhir yaitu Dr. Andes Igedina Lengantaro, MHU. Beliau merupakan dosen pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sekaligus juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Bali Miki. Jadi itulah 5 pemateri kita pada Bajrawati Budaya pagi ini. Kita mohon aplausnya lagi sekali. Terima kasih pemateri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan.
kepada kelima narasumber akan secara bergantian sepanjang 20 menit untuk memaparkan materinya. Sekaligus juga kepada seluruh peserta yang hadir akan diberikan hak untuk berbicara, merespon sekaligus memberikan sumbang pemikiran pada forum yang terhormat ini.